Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV, saya Carlos Michael. Presiden Jokowi dan para pimpinan KPK membahas gerakan pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam. Kajian KPK mencatat potensi penambahan penerimaan negara di sektor ini bisa mencapai 20 triliun rupiah. Pemprov DKI Jakarta menemukan total dana siluman 40 triliun rupiah lebih pada APBD tahun 2012 sampai 2015. Penggelembungan dana APBD itu ditemukan melalui sistem e-budgeting. Ditlantas Polda Metro Jaya menerapkan rekayasa lalu lintas dengan kanalisasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Hal itu dilakukan mengingat arus di jalan tersebut padat dan membuat para pengendara motor melakukan sejumlah pelanggaran. Dialog Primetime Talk bertajuk KMP Sasar Yasona. Berita 1 dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv, di First Media Channel 6 dan HD Channel 301, Big TV Channel 1 dan 655, HD Channel 654, Skyindo Channel 47, Aura TV Channel 71, berita1.com, serta youtube.com/berita1. Bagi Anda di wilayah Bandung dan sekitarnya, Berita 1 News Channel dapat Anda saksikan di iChannel Bandung di frekuensi 26 UHF.